Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hakim, tentunya masih di channel Hakim TV Official. Di kesempatan kali ini saya akan share dan review Gcam versi terbaru untuk teman-teman semuanya. Dan kali ini adalah Gcam rilisan by Hasli, yaitu LMC84R16. Dan di kesempatan kali ini pula saya akan sertakan config-nya, yaitu config siang malam by Kim TV Official. Bagaimanakah review lengkapnya? Yuk langsung saja simak videonya sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk tetap dukung channel ini dengan cara like, share, komen, dan juga subscribe, serta aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru. Oke teman-teman, untuk selanjutnya langsung saja kita menuju ke videonya. Kemudian untuk selanjutnya silahkan di download APK-nya, yaitu Gcam LMC R16. Untuk linknya semuanya ada di deskripsi. Kalau sudah terdownload silahkan diinstal ya. Untuk installnya seperti biasa, seperti menginstal aplikasi pada umumnya. Pastikan untuk menginstal Gcam ini HP kalian harus sudah aktif kamera 2 api dan minimal Android 10 ya teman-teman. Oke, untuk proses instalasinya sudah selesai dan seperti inilah tampilan standar dari Gcam LMC R16 ya. Belum ada fitur-fitur di sini. Nah, untuk selanjutnya sebelum kita lakukan restore config-nya, terlebih dahulu kita buat dulu folder config-nya. Dengan cara masuk ke menu setting, more setting. Lalu kita masuk ke config setting. Kemudian save setting dan kita yes. Ini bertujuan untuk memancing ya, membuat folder LMC84. Yang nantinya kita akan taruh file config-nya di folder ini. Selanjutnya silahkan di download untuk config-nya, link-nya semuanya ada di deskripsi ya. Dan seperti biasa nanti untuk link-nya ada di Mediafire. Oke, kalau sudah terdownload maka akan terdapat sebuah folder dalam format zip seperti ini ya. Dan nanti untuk config-nya ini ada passwordnya ya teman-teman, berpassword. Untuk passwordnya silahkan temukan di dalam video ini. Untuk passwordnya ada di atas menit kelima, muncul hanya sekitar 5 detik ya. Oke, langsung kita ekstrak saja. Nah, untuk mengekstraknya, jika kalian mengalami gagal ekstrak, sudah dimasukkan passwordnya, ternyata tidak bisa, kalian silahkan gunakan aplikasi ZArchiver ya, teman-teman. Oke, kita masuk ke aplikasi ZArchiver, kemudian cari tempat di mana kalian download config-nya. Selanjutnya, silahkan diekstrak ya. Langsung kita klik saja seperti ini. Lalu, ekstrak di sini. Dan masukkan passwordnya di sini ya teman-teman. Kemudian kita oke. Oke. Kalau sudah diekstrak maka akan terdapat sebuah folder seperti ini. Langsung kita buka saja. Di dalamnya akan terdapat 6 config ya dalam 3 format viewfinder. Ada JPEG, YUV dan auto. Silahkan disesuaikan dengan level kamera 2 api di HP kalian. Karena untuk device yang saya gunakan Redmi Note 10 ya, sudah untuk level kamera 2 apinya ada di level 3 dan sudah support AUX, maka di sini saya gunakan yang AUX YUV ya. Seperti ini, kita copy. Atau kalian juga bisa copy semuanya, terserah ya. Kita copy ke penyimpanan internal. Selanjutnya cari folder LMC84. Inilah folder yang tadi kita buat ya ketika kita masuk ke menu setting di pertama kali. Oke, kita buka. Selanjutnya silahkan di paste di sini. Kita tempel ya. Oke, sampai di sini. Langsung saja kita buka lagi Gcam-nya.
Kemudian kita lakukan restore config-nya dengan cara tap dua kali di sini. Kemudian pilih config-nya. Oke, di sini saya gunakan yang AUX UV dulu ya, teman-teman. Kemudian kita import. Nah, untuk yang AUX di sini terdapat AUX LAN ya, ada ultra wide. Ini untuk lensa ultra wide, kemudian Kim TV. Ini untuk lensa utama dan makro untuk lensa makro. Nah, buat kalian yang mengalami false close ketika pindah ke mode ultrawide maupun makro, silakan di setting kamera ID-nya. Untuk tutorialnya saya sertakan di deskripsi ya, teman-teman. Oke, dan fitur-fiturnya, perbedaan antara R15 dengan R16 terbaru ini, termasuk di sini ada tambahan fitur JAWB ya. Nah, seperti ini. Yang biasanya di sini pengaturan untuk HDR frame, nah kali ini berubah menjadi JWB ya, teman-teman. Kemudian di sini masih tetap AWB. Dan untuk yang lain-lainnya masih sama ya. Dan hanya ada sedikit tambahan menu settingan di sini. Termasuk di sini di sistem setting ada zoom button value. Kemudian ada di menu viewfinder sini ada beberapa perubahan termasuk JWB tadi ya, teman-teman. Oke, seperti itu. Untuk fitur-fiturnya semuanya masih sama ya, sama aja, teman-teman. Dan untuk astrofotografinya pindah di sebelah sini. Kalau versi R15 ada di tengah sini ya. Untuk yang R16 ada di sini. Namun secara fungsi sama saja. Oke, dan untuk lebih jelasnya langsung kita tes di outdoor ya. Oke, langsung kita tes ya. Untuk yang pertama saya akan mencoba mode malamnya terlebih dahulu. Kali ini mode malam biasa ya, tanpa astrofotografi. Kemudian AWB-nya posisi on. Oke, sekarang langsung AWB-nya kita off-kan. Jadi untuk mode malam biasa tanpa tripod pun sudah bagus ya, teman-teman. Oke, dan seperti ini hasilnya. Ini yang AWB-nya posisi off ya. Warnanya cukup tajam ya. Lumayan gonjreng ya, teman-teman. Untuk warnanya cukup colorful. Ini untuk AWB off. Selanjutnya ini untuk AWB on ya, warnanya lebih enak dipandang. Kalau menurut saya pribadi lebih suka AWB nya di on kan ya, hasilnya lebih pas, warnanya lebih natural dan enak dipandang. Ini perbandingannya, teman-teman. Ini mode malam biasa. Selanjutnya kita coba ke mode night sight astrofotografi ya. Mode astrofotografi AWB on. Ya, dapat 1 menit 9 detik. Oke, langsung kita stop. Kita tunggu proses HDR plus ya. Oke, dan seperti ini hasilnya, teman-teman. Hasilnya mantap banget ya. Jernih sekali untuk hasilnya, teman-teman. Warnanya juga pas ya. Ini untuk AWB-nya posisi on ya.
warnanya pas banget. Nah, ini perbandingannya antara AWB off dan juga AWB on ya. Untuk AWB off hasilnya lebih colorful. Dan ini untuk AWB-nya posisi on, warnanya lebih enak dipandang ya, teman-teman. Dan ini perbandingannya. Kemudian ini beberapa sampel foto di malam hari. Oke, selanjutnya ini percobaan di siang hari untuk objek makro. Ini AWB off ya. Ya, seperti ini. Warnanya gonjreng banget ya. Warnanya sangat tajam, teman-teman. Kemudian untuk detailnya juga mantap seperti ini. Ini posisi AWB off ya. Jadi recommended banget keycam ini digunakan untuk foto-foto makro. Oke, sekarang AWB on masih dengan objek yang sama, yaitu objek makro. Ya, seperti ini. Ini warnanya lebih natural ya, teman-teman. Warnanya lebih natural untuk AWB on. Oke, terserah kalian lah, kalian mau pakai AWB on atau off, sesuai selera saja. Ya, seperti ini hasilnya, teman-teman. Mantap ya, keren untuk hasilnya. Oke, saya kira cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa tinggalkan komentar, like jika suka dengan video ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk link download semuanya ada di deskripsi.